Begini tanggapan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat Felicia Tisu dan Nicholas Sean resmi bertunangan. Kebahagiaan Felicia Tisu dan Nicholas Sean yang diunggah lewat akun media sosial pribadinya mendapat berbagai tanggapan komentar dari netizen. Tak hanya netizen, mantan Felicia Tisu Kaisang Pangarep pun memberikan komentar atas unggahan Felicia tersebut. Nama Felicia Tisu memang tak pernah sepi dari pemberitaan, apalagi semenjak dirinya ditinggal Kaisang tanpa kabar. Nama Felicia Tisu selalu menjadi trending hingga ke luar negeri. Banyak masyarakat dan netizen yang selalu mengkait-kaitkan Felicia Tisu dengan Kaisang, walaupun nyatanya mereka memang sudah tidak berjodoh. Apalagi semenjak Felicia Tisu menjalin hubungan dengan Nicholas Sean, banyak netizen yang menganggap bahwa mereka sangat cocok dan serasi dibanding dengan Kaisang Pangarep. Unggahan terbaru Felicia Tisu baru-baru ini sangat menyita perhatian publik. Pasalnya dalam foto unggahan Felicia yang memperlihatkan cincin pertunangannya itu ikut dikomentari oleh sang mantan. Selamat ya, terima kasih pernah mengisi hatiku. Mungkin dulu kita tak berjodoh dan kini kau telah menemukan penggantiku yang jauh lebih baik dari aku. Tulis sang mantan. Felicia Tisu pun kaget dan tak menyangka jika unggahannya tersebut akan dikomentari sang mantan dan menjadi kegaduhan di kolom komentar. Jadi hanya ini saja yang bisa admin sampaikan. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.